guys, selamat datang ke channel aku lagi. So, hari ini kita nak buat video akhir bersama dengan CMC Daytona Cafe Racer 250 guys. Kalau korang pernah tengok video-video sebelum ni, inilah motor dia guys. So, hari ini kita nak buat fighter look. So, kita akan tukar handlebar dia ni untuk buat ke bawah crown. So, handlebar yang kita akan gunakan ialah handlebar daripada Machimura. Inilah dia. Machimura ni sebenarnya daripada Indonesia. So, korang boleh dapatkan barang ni dekat Shopee. So, kebetulan sebenarnya aku beli ni untuk motor R25. Tapi dia ada option untuk pergi ke 33mm. So, sesuai lah dengan motor CMC ni. So, kita tengok lagi macam mana jadi dia, hasil dia. So, aku harap pemasangan ni tidaklah terlampau rumit. Tak semuanya dah ada ni. So, just nak tembuk balik untuk soketkan dia punya. Hey guys, so kali ni punya video kita ada gun ni guys. Jangan beritahu ambil guna. Jangan tanya lah kat mana kita ambil. So, semuanya jadi mudah guys. So, untuk buat fork ni nanti kejap lagi kita akan rendahkan sikit depan. So, tapi kita akan make sure dia tak laga kan dengan ni. Sebab dia rapat kan ni sebenarnya. Standard dia pun dah rapat. So, dia just tengok dulu ataupun tak turun tapi dia tak handle bar bawah ni. Kita tengok hasil macam mana guys. Guys, ni bayangan dia. Handsome sangat. Tapi ni kita nak try buat dekat bawah undercrown. So, aku rasa lagi nice ni. Bodoh, motor ni tak ada handlebar. Tapi tu lah, tak ada handlebar, tak ada bawa pula kan. Garang tu motor ni. Gila lah. Kau tengok. Kau bayangkan pegang kat sini kan. Bawa motor pegang sini kan. Spray member ni, dia tak pernah cari bumbung nak parking. Parking hujan, ribut semua dia letak. Oh, kali ni video kali ni memang kita bagi dia buat full. Lepas ni dia tak jumpa aku lah. Dia tak boleh nak cari aku dah. Alright guys, so kita dah looskan ni. Nak sini, jadi sikit je. Dia punya ni satu, belah sini satu. Lepas tu dia punya tengah ni. So yang susah tadi kiri kanan ni lah. So, moment of truth. Alamak, susah tu sebelah tengah ni. Gila. Tapi tu lah, dia punya fork kecil tu. Dah cabut geng. Gila. So, sementara kita tunggu tuan dia nak pasang macam mana. So, dah buka ni senang geng. Naik jas. Alright. Tengok budak ni ada aku geram tau. Dia pergi naik atas rumah. Orang suruh ambil dia punya kamera. Apa kamera budak? Dia punya cermin and bar dia. Saya tengok. Dia datang bawa Red Bull dengan kain. Tapi yang tu kena terima kasih lah. Ni. Tak ada telefon siapa kat tu. Bawa pelayan ada satu. Lepas tu dalam bilik aku ada RCB punya kotak warna merah kecil tu tau. Kotak RCB. Berada ni selamatkan keadaan. Nampak RCB buat delivery tu mak. Jarang-jarang lah. Terima kasih bang. Ni pula runner kita. Rana CB, baju merah. Nampak. Promo eh, product placement eh. Product placement eh. Lepas, sekejap. Alright guys, so selepas berbincang dengan ahli-ahli parlimen semua, so kita dah decide untuk buat lagi teruk daripada fighter. Dia jadi ke monster. Dia kata monster kalau korang check lah. Korang pernah tengok monster punya rendah, sama level dengan seat ni lah dia. So ini adalah option yang kita ada sebab dia punya crown jenis petak tau, crown jenis bulat. Ni round. And then dia AG. So dekat AG ni sangkut apa? Dah calar-calar ni. So kita buat kesan untuk buat macam ni. Kita pula pakai ni eh. So kita ditakat 80% siap. Nampaknya kita terpaksa buat macam ni lah. Paling bawah habis ni. Knock gap je. Asal gelak lah. Ui, 5 jam oh bincang. 5 jam bincang. So akhir kata memang terpaksa buat macam ni lah. So kalau aku personally macam ni aku kurang setuju sebab dia terlampau rendah. Ini dah sampai macam ni lah. Aku risau waktu nak U-turn je susah. So aku harap tak ada apa-apa lah. So nanti kita tengok final result dia macam mana. Belah sana dah start settle. Dah sini pula kita nak tebuk. So Machimura ni punya brand aku rasa senang lah nak tebuk banding dengan original R25 hari tu. So tak sampai dalam 2 minit dah saya dah tebuk lah. So bagi aku okey lah. Lagi pun material dia alloy yang ni. Sini ya? Sekejap, duduk sikit. Kita tengok beza tunduk dia. Wah. Fighter tu. Pening tu.
Lepas tu jalan dalam Melaka je buat town. Banyak je. Hari ni kita bagi dia buat semua kan. Kita bagi dia buat, bagi dia rasa ni motor dia sendiri. Lepas ni aku dah tak ada, macam mana nak buat motor dia sendiri? Itu je concern aku. Oh, dari segi tu lah. Tabut lubang hilang. Alright guys, so selepas pasang, inilah hasilnya. Keresahan dia takut benda ni longgar tu. Sebab dia punya clip on ni pakai ring macam ni dalam. So gap dia dah penuh. Tapi aku rasa benda ni masih longgar lagi. So aku ingat nanti akan pergi dekat sini tempat kerja and then potong sikit. So settle lah, tak masalah. So calar tu. Tu kena ni. Kena side ni tu. Alright guys, so inilah hasilnya guys. Bagi aku smart, tapi cara pemanduan dah rasa agak kekok sikit. Sebab dia terlalu terbuka guys. Kalau aku jenis agresif, so aku akan rapatkan dia ke tank lah. Mungkin dengan aku punya kat sini lah. Kepenang kan sekejap? Kita habis tadi. Kalau masuk dalam sikit ke tank? Tak. Nak buat lah? Buat dalam lah. Nak buat dalam.